Assalamualaikum. Alright, hari ni hari Sabtu, hari Jumaat tanggal 1. Okey, 14:11. So hari ni kita dalam perjalanan balik ke kampung. Alright, kita baru saja keluar rumah pukul 9 tadi. Sekarang ni kita berada di masih lagi di Calam dan dijangka tiba dalam pukul 1 atau 2 . Jadi cuaca hujan. Jadi insyaAllah doakan kita selamat sampai, insyaAllah. Amin. Mana sekarang ni kita ada di kampung. Saya ni kampung kan, dah lama tak dengan atuk ni ha. Atuk kampung ha. Atuk bawa kerjakan apa ni, kita dah kobak durian. Dapatlah. Ha, pagi ni dapat 3 tong kan. Ha, 3 tong. Waktu kita ada lasipan sikit ya. Yang ni nanti petang ni kan, tengah ini kita datang lagi pak . Sampai petanglah. Sekarang ni yang tinggal yang ini ya. Pokok ni. Ini pokok ni berapa ni? Ini pokok lama ke pokok ni? Berapa tahun dah pokok ni? Kita interview sikit. Mau 30 tahun. Ya. 30 tahun, 40 tahun. Tapi musim lepas dia beri hasil, sikit. Dia kurang . Tapi tengok musim ni dia banyak. Banyak sikit. So sepadan. Jadi situ tempat sepadan tanah mak. Tapi jalan. Jalan pun dah bagus guys sekarang ni. Dah boleh masuk kereta, hujan pun tak masalah. Sebab digunakan masih dari tak apa ni, crusher crunch sekarang ni dah pasir halus. Kemungkinan kalau ada extra mungkin berdapat tar ke. Untuk naik projek tar. Okey. Jadi apak pun tadi apak dah sembang. Kita letak, dah letak baja pak . Inilah untuk warisan lah apak cakap. Akan datang nak merasa macam mana. Cuma pengendali, kita mencari pengendali akan datang. Siapa nak akan mengendali ya? Ini RM50 ni apa beli? Ni harga RM50. Berapa tahun dapat ni? Ke baru punya ni? Ini dah 2 tahun ni. Okey. Nak hidup lantak di kambing. Lantak di kambing. Tengok guys, masih ada lagi di atas. Yang itu ada tadi, dapat sebiji dia. Ini buah-buah dia besar sikit ni. Buah-buah di Perak ni memang dijamin lemak berkrim. Tadi dekat sini saja, kawasan ini kita kutip lebih kurang 8-10 biji. Yang jatuhan malam tadi. Nanti petang ni kita akan datang lagi. Atau tengah hari ni kita akan datang lagi. Ya guys. Okey, sekarang kita nak ambil kereta. Kita nak ambil kereta, letak di sana. Dan untuk kita bawa balik buah ni lah. Okey. Jumpa lagi kalau tahu.